السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، معاشر الحاضرين والحاضرات، مؤمنين مؤمنات، حفظكم الله ورعاكم. Alhamdulillah, pertama kali kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, atas izinnya kita bisa bertatap muka duduk di rumah Allah yang mulia ini, dalam niat yang mulia pula membekali diri kita untuk beragama serta membekali diri untuk mendidik anak dan generasi kita, karena sesungguhnya anak merupakan aset termahal yang dimiliki oleh seorang yang beriman kepada Allah. Di dalam kehidupan kita ada satu hal yang mesti kita yakini bersama, bahwa konsep hidup seorang mukmin itu sudah jelas dan tidak perlu dirumuskan. Bahwa konsep masa depan seorang mukmin itu sudah ada dan tidak perlu dirumuskan. Bahwa jalan kebahagiaan bagi seorang mukmin juga sudah ada dan tak perlu dirumuskan. Bahkan jalan untuk menuju ridha Allah dan ampunannya juga sudah ada dan tak perlu dirumuskan. Ini yang mesti kita yakini dalam kehidupan kita. Allah Ta'ala berfirman: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan muslim, beriman kepada Allah. Inilah konsep kehidupan kita, inilah panduan kehidupan kita, terang perjalanan kita menuju Allah dengan berpegang teguh kita kepada agama Allah berdasarkan ayat-ayat Allah tabaraka wa ta'ala, dan kita berpegang teguh pula dengan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian insyaallah kita akan selamat dunia dan selamat akhirat kita. Alhamdulillah, malam ini kita bisa duduk bersama membicarakan sebuah PR besar di dalam kehidupan kita dan tugas mulia kita sekaligus sebagai seorang ayah. Bagaimana melahirkan pendidikan yang baik bagi anak-anak kita? Bagaimana mengawal hari-hari mereka sehingga mereka tumbuh dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Sebelum kita mempelajari bagaimana cara agar anak kita tumbuh dan dekat dengan Rabb-nya,
Saya ingatkan tentang sebuah asas pendidikan Islam. Asas pendidikan Islam itu terdapat pada surat Al-Baqarah Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Asas tertinggi dari konsep pendidikan Islam itu adalah Al-Qur'an. Dzalikal kitab. Yang menjadi referensi utama di dalam pendidikan Islam itu adalah Al-Qur'anul Karim. Orang tua harus berusaha untuk menjadikan Al-Qur'an sebagai asas pertama dan paling utama dalam pendidikan. Makanya di dalam kurikulum para ulama, dalam kehidupan para as-salafus saleh, yang mereka jadikan sebagai awal dari kurikulum mereka tidak lain dan tidak bukan kecuali Al-Quran. Kita dapat ke dalam sejarah kehidupan orang-orang terdahulu di usia 5 tahun, di usia 7 tahun, di usia bahkan 10 tahun sebelum mereka masa balik itu sudah bersama anaknya Al-Quranul Karim. Ini asas pertama, bahwa Al-Quran adalah referensi utama bagi pendidikan Islam. Yang kedua, paradigma berfikirnya seperti apa di dalam pendidikan Islam, bahwa seluruh yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran tidak ada keraguan sedikit pun di dalam keyakinan kita. Allah katakan, "Dzalikal kitabu la raiba fi." Tidak ada sedikit pun keraguan. Orang tua ketika mengajarkan Al-Qur'an, meyakini seluruh Al-Qur'an itu adalah hak dan aidian dia adalah panduan kehidupan. Para guru yang mendidik anak-anak, maka tanamkan keyakinan bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah sebagai pegangan hidup, jaminan kebahagiaan dunia akhirat. Yakini di dalam hati dan amalkan di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, visinya jelas, hudan, dijadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup. Asas pendidikan Islam, orang-orang yang belajar Islam, dia akan jadikan Al-Quran sebagai petunjuk, tidak ada yang lain. Dan yang terakhir, misi pendidikan Islam jelas akan melahirkan generasi-generasi orang-orang yang bertakwa, pemimpin-pemimpin orang-orang yang bertakwa di masanya. Makanya inilah yang menjadi asas pendidikan Islam itu kaum muslimin, bahwa rujukan yang paling tertinggi, yang paling utama adalah Al-Quran, kemudian seluruh isi dari kandungan Al-Quran itu adalah diyakini dengan sepenuh hati, kemudian visinya adalah jelas sebagai petunjuk dalam kehidupan kita, dan misinya adalah melahirkan dengan pendidikan Islam ini orang-orang yang menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa, bukan melahirkan orang-orang yang akan menentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu kaum muslimin, ketika kita melihat dalam pembahasan bagaimana para ulama menanamkan tauhid kepada anak-anak mereka dengan tiga cara. Yang pertama, dengan cara mentalkinkan, dengan cara mentalkinkan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, iftahu ala sibyanikum, mulailah yang pertama kali yang harus diucapkan oleh anak-anak kalian apa? Kalimat la ilaha illallah. Talkinkan kalimat itu, bacakan kepada mereka. Yang kedua,
cara menanamkan tauhid di dalam kehidupan anak kita dengan menjaga pemahaman-pemahaman serta dikuatkan dengan amalan-amalan. Pemahaman-pemahaman itu harus dikawal dengan baik, kemudian dikuatkan dengan ibadah, dikawal dengan amal-amal, ketaatan-ketaatan di dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, jauhi cara penanaman tauhid ala filsafat. Kenapa demikian? Karena kalau kita berbicara dengan teori filsafat, ya, ilmu hanya mutar, ilmu hanya berada di kepalanya. Dia akan menjadi wawasan. Buku selesai dibaca, tapi tidak turun kepada keyakinan. Itu filsafat. Hindarkan pola-pola seperti itu. Jauhkan pola penanaman tauhid seperti yang ditanamkan oleh ahli filsafat. Oleh itu, kaum muslimin rahimakumullah, malam ini kita melihat bagaimana cara agar anak kita memiliki hubungan baik dengan Allah. Bagaimana cara anak kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita berbicara tentang teori ataupun cara para ulama menanamkan atau langkah-langkah yang harus dilakukan, perlu saya ingatkan satu hal, bahwa pendidikan agama bukan hanya sekedar teori. Di permasalahan kita hari ini berbicara tentang agama adalah teori, jauh dari aplikasi. Bicara tentang sholat misalnya, anak sering hanya diajarkan dengan rukun sholat ada 13, 1, 2, 3, 4. Disuruh dia sholat, mungkin belum betul. Cara wudhu disebutkan hadisnya, disebutkan ayat-ayatnya, tapi disuruh praktek, mungkin belum betul. Bagaimana caranya? Lihat, di dalam menanamkan, mengajarkan anak-anak kita, khususnya ibadah, lihatlah seperti apa yang dilakukan oleh Utsman radhiyallahu ta'ala anhu, mengajarkan tata cara wudu kepada para tabi'in. Apa yang dilakukan oleh Utsman? Apa yang dilakukan oleh Utsman? Kata Utsman, ambilkan air, bawa ke sini, dicontohkan oleh Utsman dari awal sampai selesai. Maka Utsman mengatakan, beginilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kami berwudu. Jadi dalam hal ibadah itu harus kita awali dengan praktek. Adapun teori nanti, adapun teori itu nanti, anak-anak usia-usia kecil, usia-usia 5-6 tahun, itu tidak perlu teori panjang lebar, Pak. Yang diperlukan itu adalah contoh. Andai di antara kita ini ada yang guru, maka perhatikanlah bapak-bapak, ibu-ibu yang berbicara tentang teori khauf dan raja misalnya, atau tentang tawakal kepada Allah, atau ibadah-ibadah yang lain yang merupakan kaitannya dengan Allah. Itu tidak bisa kita berteori panjang, tidak bisa kita sebutkan ayat-ayatnya, tidak bisa kita sampaikan hadis-hadisnya, tapi buktikan dengan amaliah. Ada yang bertanya, Ustaz, bagaimana cara menumbuhkan anak cinta kepada Allah dan Rasulnya? Apa jawabannya? Apa jawabannya? Jawabannya adalah, bagi orang tua harus mengetahui dua hal kunci kesuksesan di dalam mendidik anak. Yang pertama adalah doa, yang kedua adalah qudwah. Doa adalah senjata orang beriman.
yang mana hati kita ini tidak ada satupun yang bisa menguasainya. Siapapun di antara kita tidak ada yang bisa menguasai hati kita, maka mintalah kepada Allah yang bisa menguasai hati setiap hambanya. Maka doakan anak kita, ya Allah, jadikan anak keturunanku orang-orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Ya Allah, tumbuhkanlah mereka di atas iman dan di atas cinta terhadap sunnah-sunnah Rasulmu. Itu doa. Langitkan doa kita kepada Allah dalam setiap munajat kita, dalam setiap waktu-waktu yang sangat indah, waktu-waktu yang sangat mustajab untuk berdoa kepada Allah. Yang kedua, melalui qudwah hasanah, buktikan bahwa orang tuanya itu mencintai Allah, buktikan bahwa orang tuanya mencintai Rasulullah, melaksanakan sunnah-sunnahnya, menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berusaha mengaplikasikan dalam kehidupan. Dalam pembicaraan dengan anak-anak, kamu harus makan dengan tangan kanan. Itu di antara sunnah-sunnah Rasulullah. Kemudian ayahnya mencontohkan makannya dengan tangan kanan. Hari-hari orang tuanya di rumah, baik itu ayah atau bundanya, mengaplikasikan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan dua hal ini, insya Allah harapan kita kepada Allah, anak-anak kita tumbuh mencintai Allah dan Rasulnya. Kaum muslimin, Bapak Ibu rahmati Allah subhanahu wa taala. Maka bagaimana cara agar anak kita dekat dengan Allah dan berinteraksi baik dengan Allah subhanahu wa ta'ala? Yang pertama adalah menghidupkan fitrah anak tersebut. Karena sesungguhnya fitrah itu adalah anugerah sebelum ia lahir. Bukankah kita mengetahui dalam sebuah ayat yang Allah sebutkan di dalam surat Al-A'raf ayat 172, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idh akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum. Ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala ya melahirkan keturunan bani Adam, lalu kemudian Allah mengambil kesaksian atas diri mereka, bukankah aku ini adalah Rabb kalian? Apa jawaban mereka? Qalu bala syahidna, betul kami bersaksi bahwa engkau adalah Rabb kami. Makanya fitrah itu adalah anugerah sebelum anak itu lahir. Fitrah itu pemberian Allah sebelum anak itu lahir, dia sudah beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tugas kita kaum muslimin, orang tua, ayah bunda, untuk menjaga, menghidupkan fitrah itu. Sepertimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan di dalam hadis qudsi, Allah tabaraka wa taala mengatakan, "Inni khalaqtu ibadi hunafa." Aku ciptakan hamba-hambaku itu lurus. Orang-orang sebetulnya kita ini semuanya pada awalnya lurus. Lalu kemudian kata Rasul, faja'athumus syayatin, kemudian mereka ini didatangi oleh syaitan, fastalathum an dinihim, kemudian mereka dilencengkan dari agamanya, dibelokkan dari agama yang lurus tadi. Maka tugas kita sebagai orang tua menghidupkan fitrah itu, mengawal agar fitrah itu tetap tumbuh subur pada diri anak kita. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Maka bagaimana caranya? Ya, bagaimana caranya menghidupkan fitrah tersebut agar tetap tumbuh dia? Nah, oleh itu kita harus melihat beberapa cara yang dicontohkan oleh para ulama kita.
Di antaranya adalah dengan cara berdialog dengan anak-anak kita, berbicara dengan mereka dengan sesuatu yang Allah sebutkan tentang dirinya di dalam Al-Quran dan yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang Allah. Jadi kalau kita berbicara tentang Allah, ya, agar dia tetap beriman kepada Allah, kenalkan anak-anak kita melalui ayat-ayat Allah, baik itu ayat-ayat yang dibacakan al-matluwah dan ayat-ayat Allah yang terbentang di alam jagat raya ini. Ini tugas kita orang tua ini, ya, menjaga fitrah itu dengan mengenalkan mereka dengan Allah. Caranya bagaimana? Kita bacakan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Rahman. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala Maha Rahim. Allah Subhanahu wa taala ya Maha Ar-Razzaq, yang memberi rezeki kita dan seterusnya. Kenalkan kepada Allah, ini semua Allah nak. Para orang tua ya ketika pulang dari tempat bekerja di sore hari, pulang ke rumah bawa makanan, bawa minuman, maka sampaikan ke anak kalau ini anak dari Allah Subhanahu wa taala, rezeki kita ini dari Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah cara-cara agar anak ini tumbuh dan subur, tetap berada di atas fitrahnya. Bisakah fitrah itu dilencengkan? Sangat bisa. Ketika orang tua lalai, disitulah masuknya syaitan. Bukankah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap anak yang terlahir terlahir dalam keadaan fitrah. Fa abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi, orang tuanya yang membelokkan dia menjadi Yahudi, yang membelokkan dia menjadi Nasrani, yang membelokkan dia menjadi Majusi. Maka sesungguhnya Islam adalah agama fitrah. Islam adalah agama fitrah sesuai dengan apa yang Allah ciptakan kita padanya. Allah katakan dalam ayat yang lain, wa akim wajhaka lid-dini hanifa, arahkan wajahmu untuk agama Allah yang lurus, ini agama Islam. Fitratullah allati fatara an-nasa 'alayha, yaitu sesuai dengan fitrah Allah di mana Allah menciptakan manusia sesuai dengan fitrah itu. La tabdila li khalqillah, tidak ada yang bisa mengganti dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dzalika dinul qayyim, itu adalah agama yang lurus. Walakinna akthar an-nasi la ya'lamun, namun banyak di antara manusia yang tidak mengetahuinya. Jadi Islam adalah agama fitrah. Orang tua wajib menjaga, menumbuhkan dan menghidupkan fitrah tersebut. Ini yang pertama. Jelas, Pak? Bagaimana cara menumbuhkan fitrah anak? Dengan mengenalkan Allah Subhanahu wa taala melalui ayat-ayat yang dibacakan, yaitu Al-Qur'anul Karim, dan mengenalkan Allah melalui alam jagat raya yang terbentang ini, ayat-ayat kauniyahnya. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Yang kedua adalah dengan cara menghidupkan ibadah-ibadah wajib dalam kehidupan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, muru auladakum bis salati wahum abna sab'a sinin, perintahkanlah anak kalian salat ketika berusia berapa tahun? 7 tahun. Kalau bahasa bapak ibu, usia 7 tahun itu usianya perintah, bukan usia mengajak-ngajak lagi. Tapi bahasa ayah ke anak itu perintah. Ini konsep Nabi. Wadribuhum alaiha wahum abna asyar, dan berikan pukulan kepada anak kalau anak di usia 10 tahun tak mau sholat.
wa farriqu bainahum fil madaji', pisahkan mereka kalau sudah di usia 10 tahun di tempat tidur mereka. Ada yang bertanya, Ustaz, apakah solat saja ketika usia 7 tahun itu perintah, apakah untuk solat saja? Tidak. Bahwa solat itu adalah ummul ibadat. Makanya Nabi SAW, artinya di usia 7 tahun yang disebut oleh ulama disebut usia tamyiz. Maka sudah kita perintahkan solat. Kalau sudah datang bulan suci Ramadan, kita perintahkan dia berpuasa dan ibadah-ibadah lain. Walaupun hanya solat yang disebut, tapi masuk kepada syariat-syariat yang lain. Di usia 7 tahun sudah mulai bahasa kita apa? Bahasa perintah. Bapak guru, ibu guru, ustaz, ustazah, itu bahasanya sudah bahasa perintah. Pergi solat ke masjid. Ibu-ibu di rumah, anak laki-laki, pergi solat ke masjid. Pergi solat sama ayahmu ke masjid. Ke anak-anak perempuan kita, pakai hijabmu. Kalau keluar rumah, jangan lupa hijab, pakai hijabmu nak. Pakai jilbab, tutup aurat kamu. Di apapun, itu bahasanya sudah perintah. Di usia kapan? Di usia berapa? 7 tahun. Nah, tumbuhkan ibadah-ibadah itu di rumah kita. Tumbuhkan ibadah-ibadah di dalam kehidupan kita. Bagaimana dengan sholat? Kalau laki-laki tentu ke masjid. Ajak anak laki-lakinya menuju rumah Allah. Betapa banyak orang hari ini, Masya Allah, badannya kekar, sehat. Kalau maraton sekian kilo sanggup, berlari dengan sekian kilo sangat kuat. Tapi untuk menuju rumah Allah yang jaraknya hanya berapa meter dari rumahnya, tak sanggup. Ini kelemahan bagi kita. Makanya ketika kita dapatkan ukuran kuatnya seseorang apa? Bukan pada ukuran fisik, bukan pada ukuran badan, tapi ketika dia mampu mengendalikan hawa nafsunya, menundukkan dirinya di atas perintah Allah dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah orang yang kuat itu. Oleh itu kaum muslimin rahimakumullah, ibadah-ibadah wajib, salat tentu di masjid. Namun ketika ibadah-ibadah sunnah, para ayah ini berikan pula hak untuk salat sunat di rumah. Berikan pula hak untuk mendirikan ibadah-ibadah sunnah di rumahnya, seperti qabliyah ataupun ba'diyah misalnya. Ya, makanya kita kalau sholat itu memang agak diberikan jeda sedikit antara azan dengan iqamah. Karena ada sebagian di antara masjid-masjid kaum muslimin tak berjarak antara azan dan iqamah. Karena sungguh sangat banyak fadilahnya. Ini di antara sunnah-sunnah yang diabaikan hari ini oleh sebagian kaum muslimin. Padahal kalaulah kita mengetahui hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa di antara salah satu doa yang sangat mustajab adalah antara azan dan iqamah, alangkah meruginya orang kalau tidak menggunakan kesempatan itu. Yang kedua, kata Rasulullah, barang siapa yang menjaga 10 rakaat sehari semalam, maka Allah bangunkan baginya rumah di dalam surga. Yang 10 itu diantaranya qabliyah dan ba'diyah. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah salat Isya. Berapa? 10. Tak mau rumah di dalam surga, Pak. Subhanallah. Dalam riwayat yang lain 12 ditambah 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat salam, 2 rakaat. Subhanallah. Ini keutamaan yang sangat luar biasa. Kalau bisa ini dilakukan, salat di rumah kita,
anak-anak kita akan melihat contoh. Belum lagi ditambah dengan salat-salat duha, 2 rakaat, 4 rakaat. Anak-anak kita yang kecil ini akan melihat, Pak. Karena usia mereka ini, mereka hebat meniru. Bukan hebat mendengarkan perintah, enggak. Bahkan mungkin perintah kita tidak didengarkan, tapi dia akan sering meniru apa yang kita lakukan. Begitulah para ulama pendidikan mengatakan, anak di usia 3, 4, 5 paling hebat itu meniru, bukan mengikuti perintah. Jadi konsep pendidikan di usia itu apa? Dengan banyak memberikan contoh yang baik kepada mereka. Bagaimana anak itu cinta kepada Al-Quran, Ustaz? Ya, ambil Al-Quran, duduk bersama Al-Quran, baca Al-Quran. Ayah bunda di rumah dengarkan kepada anaknya suara bacaannya, tilawahnya. Di pagi hari setelah salat subuh, duduk sebentar bersama Al-Quran. Di sore hari misalnya, duduk lagi bersama Al-Quran. Anak-anak secara otomatis akan ikut, Pak. Tak pun kita perlu sebut nak cintai Al-Quran, anak secara otomatis cinta kepada Al-Quran. Karena kedua, seperti kita sampaikan tadi, dari sekian banyak teori pendidikan agar pendidikan sukses, tidak lain dan tidak bukan qudwatun hasanah. Bukankah Rasulullah itu, ya, Allah katakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, memberikan contoh tauladan kepada umatnya. Rasulullah dicintai oleh sahabat dan yang bukan sahabat. Rasulullah dicintai oleh orang beriman maupun orang yang tidak beriman. Rasulullah dicintai oleh kawan dan lawan. Tahukah kita gelar Al-Amin yang disematkan kepada Rasulullah? Itu gelar diberikan bukan setelah dia diangkat menjadi Rasul. Orang-orang kafir Quraisy ketika itu sudah memberikan gelar kepadanya. Dan akhlak Rasulullah sangat terpuji. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengangkatnya sebagai seorang rasul. Maka tugas kita sebagai orang tua dengan mencontohkan, menghidupkan ibadah-ibadah dalam keseharian kita. Ini bagaimana anak mau ke masjid? Atau mungkin orang tuanya ke masjid nak pergi kamu ngaji misalnya, kan? Sementara ayah enggak pernah baca Quran. Nah, sholat kamu berjamaah sana. Ayah asik main HP ketika azan dikumandangkan, tidak bersegera untuk berwudu dan sholat ke masjid. Tidak ada qudwatun hasanah, tidak ada contoh tauladan. Bagaimana mungkin anak itu akan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana mungkin anak itu dekat dengan rumah Allah? Bagaimana anak mungkin mencintai kalamullah sementara ayahnya, bundanya jauh dari hal-hal yang akan mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadikan bagian ibadah kita di rumah kita. Bukankah Rasul mengatakan sebaik-baik ibadah salat, ya, itu dilakukan di rumah kecuali yang wajib. Bayangkan. Kalau ibadah 5 waktu memang ke masjid. Tapi salat-salat yang lain, berikan hak rumah kita, Pak. Itu yang saya katakan qabliyah dan ba'diyah. Atau salat-salat duha, atau mungkin witir di akhir malam dan lain sebagainya. Silakan untuk kita hidupkan rumah kita dengan ibadah-ibadah. Dengan melakukan hal itu, insya Allah anak-anak kita pun dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, kaum muslimat, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tanamkan muraqabatullah. Bagaimana caranya muraqabatullah ini? Apa itu muraqabatullah? Menghadirkan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu caranya dengan menggunakan membacakan nasihat Luqman kepada anaknya. Di dalam surat Luqman ayat 16, ya Allah sebutkan, ya bunayya, ini nasihat Luqman, wahai anakku, innaha intaku mithqala habbatin min khardalin, andai ada satu perbuatan yang dilakukan dan perbuatan itu sebesar
khardal, ya, kecil sekali bendanya. Fatakun fi sahra, dan itu berada di dalam batu. Au fis samawat, atau ada di langit. Au fil ardi, atau di dalam bumi. Ya'ti biha Allah, Allah akan datangkan nanti nah apa yang dilakukan itu. Nasihatkan apa yang disampaikan oleh Luqman kepada anaknya, agar dia takut nanti berbohong, agar dia takut nanti mencuri, agar dia takut nanti mengambil barang orang, agar dia takut nanti ya melakukan maksiat dan lain sebagainya. Lakukan, hadirkan muraqabatullah dengan cara membacakan nasihat Luqman kepada anak dengan memberikan sebuah contoh. Mungkin kita ambil satu barang yang paling kecil yang kita punya, sebutkan kepada anak kita, nak, ini adalah benda. Benda ini ibaratkan nanti sebuah perbuatan kita. Dimanapun benda ini, nak, sebagai Allah katakan, itu akan pasti Allah hadirkan di hari kiamat kelak. Maka kamu berhati-hati, nak, jangan sampai kamu melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berikutnya, bagaimana caranya agar anak kita dekat dengan Allah, berinteraksi baik dengan Allah? Menceritakan kepada mereka kisah-kisah indah di dalam keimanan kepada Allah. Ditugas kita Bapak Ibu, selain menghidupkan fitrah, kemudian menghidupkan ibadah-ibadah wajib, kemudian kita menghadirkan, menghidupkan muraqabatullah, yaitu menceritakan indahnya kisah-kisah keimanan. Banyak kisah dalam Islam ya Pak ya. Kisah ini bukan cerita-cerita rakyat, cerita-cerita dongeng, enggak. Kisah yang ada sumbernya. Makanya alhamdulillah hari ini kita sudah dimudahkan Bapak Ibu ya untuk mendapatkan kisah-kisah Islam yang benar. Bukan Israiliyat, bukan pula cerita-cerita dongeng atau cerita-cerita burung yang tidak ada asas. Dulu kan kita sering di ya disampaikan cerita-cerita yang tidak berasas. Kita hari ini mengisahkan kepada mereka kisah-kisah hebat dalam keimanan kepada Allah. Contoh, kisah tiga orang yang terkurung di dalam goa. Ini warid, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan itu. Kisah itu disebutkan ke anak kita. Sebutkan ibrahnya sekalian. Ambil pelajaran dari kisah mereka ini. Terus terang Pak, kisah ini sangat menarik dan sangat tajam untuk melakukan perubahan. Kisah ini berpengaruh hebat di dalam jiwa anak. Bapak Ibu coba sajalah nanti. Pulang kita dari kajian ini sebelum tidur, ambil sebuah kisah, baca dulu dari referensi yang terpercaya, bacakan ke anak kita satu kisah, bahkan untuk merubah karakter anak kita. Misalnya dia pembohong nih, ada tanda-tanda bohong, mulai-mulai dia mulai bohong, tidak jujur dalam bersikap dan berbuat. Cari kisah, cari kisah orang-orang yang dihukum oleh Allah karena kebohongan atau keburukan yang Allah berikan, azab yang Allah berikan kepada mereka yang suka berbohong. Nah, kalau terkadang kita ucapkan jangan berbohong, nak, gitu. Jangan kamu bohong, jangan kamu bohong. Terkadang kalimat itu tidak memberikan pengaruh, tapi melalui kisah itu akan memberikan ya tertanam di dalam jiwa anak kita itu ya keimanan yang sangat kokoh. Kebaikan yang sangat banyak melalui kisah-kisah itu. Dia berpikir kemudian nanti dia akan mengambil ibrahnya, walaupun hari ini dia masih kecil. Tapi Bapak Ibu bacakan saja kisah itu. Alhamdulillah hari ini sekali lagi saya katakan, sudah banyak buku-buku kisah yang sahih ya, dari hadis Rasulullah SAW. Tinggal kita beli, tinggal kita download. Kalau tidak mau membeli, insyaAllah tugas kita satu kisah satu malam, atau satu kisah kita bagi misalnya dalam beberapa hari dalam sepekan. Dengan cara-cara seperti itu insyaallah anak-anak kita akan tumbuh di dalam kebaikan-kebaikan. Kisah-kisah para nabi dan rasul, kesabaran Nabi Ayyub alaihi salam,
Kemudian kisah Nabi, ya, Nabi Yusuf alaihi salam dan seterusnya. Masih banyak kisah-kisah para nabi dan rasul atau kisah-kisah para salaf yang bisa kita hadirkan. Sudah azan? Belum? Baik. Oleh itu kaum muslimin rahimakumullah, kita lagi-lagi tugas orang tua, apalagi para ummahat yang di rumah lebih banyak waktunya. Jangan hanya sibuk dengan handphone, dengan sibuk dengan komunikasi di luar sana, tapi jadikan hatinya, ruhinya di rumah berkhidmat untuk keluarganya. Dan inilah yang menjadi kunci keberhasilan. Hari ini kenapa belum banyak perubahan-perubahan terjadi pada anak-anak kita? Karena sebagian tugas para ummahat di rumah tidak melakukan level berikutnya, yaitu mengambil dan mengajarkan anak-anaknya dengan ilmu-ilmu yang sudah jelas di dalam syariat ini. Ini gimana nih? Azan dulu. Azan bisa lanjut. Baik. Orang yang keluar dari rumahnya menuju rumah Allah untuk menuntut ilmu syar'i, maka sungguh dia sedang berjalan di jalan ilmu, dan itu akan memudahkannya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan, jalan yang ditempuhnya adalah jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berangkat ke masjid untuk menuntut ilmu syar'i dianggap sebagai jihad fi sabilillah. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Man dakhala masjidana hadza." Barang siapa yang memasuki masjid kami ini, yakni Masjid Nabawi, "liyata'allama khairan," untuk belajar atau mempelajari kebaikan, "aw yu'allimuhu," atau dia mengajarkan kebaikan, "kal mujahidi fi sabilillah," adalah seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Mudah-mudahan kehadiran kita di rumah Allah yang mulia ini, tujuan kita hanya satu, untuk mencari ridha Allah tabaraka wa taala. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari, ilmu yang memberikan keberkahan, yang menerangkan jalan kita dan senantiasa menjaga kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketenteraman dan kenyamanan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat, karena malaikat suka majlis-majlis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah di kalangan para malaikat, dan di akhir majlis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi, "Qumu maghfuran lakum," silahkan berangkat meninggalkan majlis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat.
yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunnya? Besok. Di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Bahwa di antara cara yang harus kita lakukan untuk mendekatkan anak kita kepada Allah dengan cara mengisahkan indahnya kisah-kisah keimanan. Sangat banyak Pak kisah keimanan itu. Seperti tadi kisah Ashabul Ghar, kemudian kisah-kisah perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pertolongan Allah terhadap Rasulullah di saat hijrah ke kota Madinah, dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala terhadap kaum muslimin di perang Badar. Allah turunkan bala tentara dari langit, dan masih banyak kisah-kisah yang lain. Bagaimana para sahabat Nabi yang mulia di dalam perang Khandaq, di saat-saat yang sulit, misalnya Madinah ketika itu paceklik, dan ketika itu kaum muslimin dalam keadaan sulit, susah makan, bahkan terlihat para sahabat mengikat perut-perut mereka dengan batu. Dan di saat yang seperti itu mereka harus menggali parit sesuai dengan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi kaum muslimin hari itu mendapatkan pertolongan Allah. Ini adalah kisah-kisah yang sangat menarik kaum muslimin. Dan kisah-kisah keimanan, kejujuran seperti para kisahnya ibu yang dengan anak wanita yang beriman di kota Mekah, atau kisah seorang penjual susu ya dengan anak gadisnya. Ketika itu Umar di kota Madinah di saat menjadi khalifah mendengarkan dialog iman antara anak dengan bundanya. Sampaikan kisah-kisah ini. Maka perbanyak referensi kita sebagai orang tua, perbanyak ilmu pengetahuan kita, upgrade diri kita. Bacalah kisah-kisah ya para ulama di dalam membesarkan anak-anak mereka, bahwa kesulitan tidak menghalangi perjuangan. Sejarah mencatat itu, bahwa betapa banyaknya dulu ya orang-orang di zaman dahulu, mereka tidak gentar dan tidak cepat mundur untuk memperjuangkan anak-anak mereka. Bagaimana dulu semangat orang-orang menuntut ilmu, bahkan mereka menjual peralatan-peralatan yang mereka punya, bahkan rela menjual sebagian bajunya untuk mendapatkan ilmu, mendapatkan buku, uang untuk bisa berangkat belajar talabul ilmi. Dan bahkan ada yang menjual barang-barangnya itu bukan barang-barang berharga yang mereka miliki, tapi ya kesulitan mereka sambut untuk mendapatkan kemuliaan. Hari ini kita harus belajar dari kehidupan para salaf, baca kisah-kisah mereka, kemudian kita ambil pelajaran dan kita aplikasikan bagaimana mereka dulu mendidik anak-anak mereka. Kisah Imam Syafi'i yang mana orang tuanya sudah meninggal bapaknya di usia kecil, kemudian ibunya berhijrah dari Ghazzah menuju kota Mekah Al-Mukarramah. Di Mekah ibunya menyerahkan seluruh guru-guru yang ada di kota Mekah. Tidak ada satu guru pun yang ada di kota Mekah kecuali Imam Syafi'i yang kecil telah diantarkan ke sana. Setelah selesai semua guru di kota Mekah, maka ibunya kembali mengajak Imam Syafi'i untuk hijrah ke Madinah, berangkat ke kota Madinah untuk mencari guru yang terkenal di saat itu, itu Imam Malik. Betapa besar dan betapa kuatnya semangat seorang bunda ini. Begitulah seharusnya kita kaum muslimin, dan begitulah seharusnya kita belajar dari ya kehebatan mereka itu,
dan bisa kita lakukan pula hari ini. Nah, setelah kita mengkisahkan kisahnya tentang indahnya keimanan yang bisa melalui kisahnya para nabi dan rasul, kisahnya para sahabat, para tabi'in dan tabi'in, sampai kisah-kisah yang bisa kita ambil ibrah dari kehidupan zaman sekarang. Nah, kemudian Bapak Ibu rahmati Allah, langkah berikutnya adalah dengan mengisahkan kepada mereka kisah indahnya surga. Nah, ini kisah indahnya surga. Kita bacakan wa basyiril ladzina amanu wa aminu salihat anna lahum jannatin tajri min tahtiyal anhar khalidina fiha. Kita bacakan kepada mereka ayat-ayat janji-janji Allah kepada orang-orang beriman dan beramal saleh, bahwa bagi mereka adalah surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kita bacakan keindahan-keindahan itu. Innal ladzina qalu rabbunallahi tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah di atas jalan tersebut. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat-malaikat Allah akan turun ya kepada mereka yang mengatakan alla takhafu wa la tahzanu. Jangan kalian takut dan jangan kalian bersedih. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bergembiralah kalian karena kalian telah disediakan surga yang telah dijanjikan Allah Subhanahu wa taala untuk kalian. Kita bacakan ayat-ayat itu. Kita bacakan firman-firman Allah, betapa konsep perjalanan kita itu sudah jelas dan akhir dari perjalanan kita juga sudah jelas. Sekarang bagaimana orang tua yang menjelaskan hal itu semua? Mungkin akan Bapak Ibu dapatkan kendala ya. Bagaimana surga itu? Adakah mainan di sana? Barangkali mereka bertanya itu. Adakah mainan di sana? Katakan main apa kira-kira? Hah? Game? Na'udzubillah ya. Katakan misalnya apa yang paling disukai anak, katakanlah es krim. Katakan ada enggak es krim nanti di surga ayah bunda gitu. Terus jawabnya apa? Ada. Boleh kita bilang ada es krim di sana? Hah? Ya enggak boleh, karena kita kalau mengatakan sesuatu yang gaib dalam Islam tidak boleh kecuali ada nas, ada Al-Quran, ada hadisnya. Ya, coba sebutkan ada enggak di ayat berapa ada es krim di surga? Enggak ada ayatnya. Atau hadis mana yang mengatakan ada es krim di surga? Tapi biasanya anak-anak ketika menanyakan sesuatu itu biasanya bertanya tentang sebuah kesenangan. Kalau es krim itu adalah kesenangan dia, pasti dia akan tanya tentu kepada kita. Maka jawabannya apa? Di surga itu nak, seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan ya. Kata Allah tabaraka wa taala a'adattu li'ibadi as-salihin, aku persiapkan bagi hamba-hambaku yang saleh mala aynun ra'at wala uzunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Kata Allah, aku siapkan surga bagi hamba-hambaku yang saleh, yang mana surga itu tak pernah terlihat oleh mata nak, tak pernah terdengar keindahannya oleh telinga kita, dan tak pernah terbetik oleh hati manusia keindahannya. Allah akan berikan kenikmatan di dalam surga sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ah, begitu cara jawabnya. Dia jangan bilang pula es krim itu banyak macamnya di sana. Nah, barangkali akan anak-anak kita akan melayang bertanya. Kan banyak timbul pertanyaan-pertanyaan nanti. Banyak hal yang akan ditanyakan. Tapi di dalam menjawab itu kita harus berilmu. Jangan sekali-kali kita mengatakan sesuatu perkara yang gaib kecuali ada dalil. Tak boleh kita mengatakan nanti di sana ada PlayStation. Kamu sholat dulu ya. Nanti kamu sholat, Allah masukkan kamu ke surga dan di sana kamu bisa main PlayStation. Tak perlu itu. Nah itu ya. Jadi jangan salah di dalam memberikan penjelasan. Tapi kita harus menjawab dengan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah. Ya. Oleh itu kaum muslimin, kita harus ya mampu melakukan ini. Ya, agar anak-anak kita tidak salah kaprah
di dalam beribadah, di dalam beragama, di dalam memiliki di dalam memberikan pengetahuan mereka, ya, maka jangan sampai salah di dalam memberikan. Karena salah kita memberikan akan salah di dalam pemahaman dan akan salah di dalam amalnya nanti. Oleh itu kaum muslimin rahimakumullah, perlu kita catat baik-baik 5 atau 4 langkah tadi, yaitu dengan cara menghidupkan fitrah anak. Dan fitrah adalah anugerah sebelum lahir, dan Islam adalah sebagai agama fitrah. Yang kedua, kita hidupkan ibadah-ibadah dalam kehidupan kita. Berikan contoh hidup dalam kehidupan kita, contoh yang indah untuk anak-anak kita. Yang ketiga, hadirkan muraqabatullah. Yang keempat, kisahkan kisah-kisah indah orang-orang beriman. Dan yang keenam adalah kita sampaikan kisah-kisah indah surga yang Allah sediakan untuk hamba-hambanya yang beriman. Ya, mudah-mudahan pembahasan malam ini bisa dipahami oleh kita semua dan bisa kita jadikan sebagai pedoman dan nasihat untuk kita, panduan di dalam mendekatkan anak-anak kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mudah-mudahan Allah berkahi pertemuan kita, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang diberi taufik untuk mendapatkan anak-anak yang saleh dan salihah. Wallahu ta'ala alam. Kalau ada yang bertanya, tafadhal. Ada yang ditanyakan sebelum kita tutup? Ada? Baik, silakan Pak. Baik, ada pepatah kita yang mengatakan bahwa buah itu tak akan jauh dari batangnya. Satu sisi perkataan ini benar, bahwa hasil dari pendidikan itu tidak akan jauh dari bagaimana cara orang tua mendidik. Anak itu akan tumbuh berdasarkan bagaimana orang tua itu mendidiknya. Seperti mana dalam pepatah Arab yang lain mengatakan, man sabba ala syai'in sabba alaihi, yang membiasakan sejak kecil sebuah kebaikan ditumbuhkan, ditanamkan kepada anak itu sebuah kebaikan, maka harapan anak itu tumbuh besar di atas kebaikan itu. Wa man sabba alaihi mata alaihi, kalau anak itu tumbuh hidup di atas kebaikan itu, harapan kita anak itu meninggal mati berakhir dalam kebaikan yang dia lakukan. Maka sebagai orang tua yang banyak kekurangan kita ini, lakukan 2 hal tadi Pak. Doa, karena Allah yang memiliki hati anak-anak kita, bahwa hati kita ini di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mustahil anak kita akan menjadi orang-orang yang baik di masa yang akan datang, melebihi dari kebaikan kita. Itu yang kita inginkan. Doa. Tidak ada hijab antara kita dengan anak kita. Allah langsung mengabulkan doa itu. Maka dengan kekurangan yang ada, sekali lagi orang tua harus jeli di dalam mencari tempat anak kita belajar. Kita ini kan tidak banyak ilmu kita nih dalam bidang fikih, dalam bidang Al-Quran, akidah. Maka bagaimana cara agar anak kita ini, ya, nantinya ke depan, maka dipilihkan sekolah-sekolah yang pertama pemahamannya benar, yang kedua ibadah yang dilakukan itu ibadah yang sesuai dengan panduan. Tidak sembarangan ibadah, tidak hanya asal semangat beribadah yang ditumbuhkan, tapi sekolah itu membimbing bagaimana tata cara ibadah yang benar. Akidah, asas
kehidupan kita itu pokok itu diajarkan. Bagaimana mengetahui Allah, bagaimana mengetahui Rasulullah, dan bagaimana mengetahui agama yang mulia, diajarkan. Pilihlah lembaga-lembaga yang kita yakini di situ yang mengajarkan ilmu yang mengajak kepada amal, bukan mengajarkan ilmu yang hanya tertumpu di wawasan, di keyakinan tidak ada, buku banyak selesai, tapi hanya bilangan buku dan tumpukan buku saja, tidak teraplikasi dalam kehidupan nyata. Maka carikan guru-guru yang mengajak kepada amal, dan jangan cari guru-guru untuk anak kita yang hanya sekedar berteritorikah dan berteori saja. Ya, di samping itu ya kita berusaha untuk ya memberikan contoh dan semangat, baik itu mencintai Allah kita yang pertama mencoba mencontohkan, mencintai Rasulullah kita yang terdepan untuk mencontohkan, mencintai Al-Quran kita yang terdepan untuk yang bisa mencontohkan. Nah, dengan hal seperti itu, insya Allah harapan kita anak-anak kita, ya anak-anak kita akan lebih baik dari apa yang ada hari ini sama kita. Insya Allah dengan ikhtiar yang sudah kita lakukan, Allah akan memuliakan dan menghargainya. Yang kita bisa lakukan hanya adalah ikhtiar, sedangkan hasil adalah Allah yang menentukan. Yang diperintahkan hanya berusaha, hasil di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh itu kaum muslimin, usahakan semaksimal yang bisa kita lakukan, Allah yang akan memberikan buah kebaikan dari apa yang sudah kita kerjakan. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.